Pada bulan Maret, virus yang kita kenal dengan sebutan COVID-19 mulai menyebar di Indonesia. Tak lama sampai meningkatnya kasus dan sudah diberlakukan kuliah online, aku segera pulang dari Karawaci ke Samarinda, Kalimantan Timur. Aku mulai mencari-cari tempat magang yang bisa work from home. Dan akhirnya aku memutuskan untuk apply sebagai motion designer di Unitri. Setelah seminggu, aku mendapat kabar untuk melakukan interview secara online dan pada akhirnya aku diterima. Pandemi masih berlangsung dan hari pertama magang pun dimulai, sehingga aku berkenalan dengan tim Unitri secara online. Aku juga punya mentor namanya Rizky. Kebanyakan kerjaan yang kudapat berasal dari dia. Jujur saja, awal-awal aku kaget karena kerjaannya harus selesai hari H. Tapi menurutku Rizky orangnya ramah dan aku senang dia bisa jadi mentor aku. Terkadang aku struggle dengan revisi yang cukup banyak hingga malam hari, ditambah dengan adanya perbedaan waktu antara Jakarta dan Samarinda. Namun dari situ aku terus belajar untuk bisa bekerja lebih cepat dan lebih detail. Ketika bekerja di Unitri, orang-orang di dalamnya yang sangat welcome. Padahal aku belum pernah bertemu secara langsung dengan mereka karena pandemi ini. Terakhir, terima kasih kepada koordinator, mentor, dan teman-teman semua atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada aku.